Assalamualaikum Rejuters, bertemu lagi bersama aku Ismaulia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat bando bayi seperti ini ya bun. Buat bunda yang penasaran silahkan disimak ya, ikuti step by stepnya. Selamat menonton. Untuk alat dan bahannya di sini aku udah nyiapin 4 warna benang ya bun. Aku pakai benang mil cotton yang big ply. Kemudian untuk hakpennya aku pakai hakpen tulip yang nomor 4. Lalu kita siapkan satu buah ikat rambut seperti ini dan yang terakhir gunting. Kita langsung aja ke pembuatannya ya bun. Pertama kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini. Lalu kita ambil ikat rambut, kita masukkan simpulnya ke dalam ikat rambut ini. Lalu kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Kemudian kita buat 1 DC seperti ini. Lanjut buat 1 tusuk rantai. Lanjut lagi kita buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Lalu 1 tusuk rantai. Ulangi lagi, kita buat lagi 4 DC. 1, 2, 3, 4. Lalu 1 tusuk rantai lagi. Lalu 2 DC lagi. Satu, dua, seperti ini ya bun. Baris pertama sudah selesai. Lanjut kita ke baris kedua. Kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3, lalu dibalik. Lalu kita akan mengerjakan di lubang yang besar ini ya bun. Nah di sini kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2, lalu 1 tusuk rantai, lalu 2 DC lagi masih di lubang yang sama. 1, 2. Selanjutnya kita isi lagi di lubang yang besar lagi ya bun. Nah di sini kita isi dengan 2 DC. 1, 2. Kemudian 1 tusuk rantai, kemudian 2 DC lagi masih di lubang yang sama. 1, 2. Lalu lanjut kita ke lubang yang terakhir. Di sini kita ulangi lagi membuat 2 DC. 1, 2, kemudian 1 tusuk rantai, kemudian 2 DC lagi. 1, 2. Lalu lanjut kita ke baris ketiga. Kita awali lagi dengan membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Nah untuk di baris ketiga ini kita ulangi cara yang sama seperti tadi di baris kedua ya bun. Kita isi masing-masing lubangnya dengan 2 DC, kemudian 1 tusuk rantai, kemudian 2 DC lagi. Kita lakukan sampai nanti panjang bando yang kita inginkan. Setelah panjangnya mencapai yang kita inginkan, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Di sini aku bikin untuk ukuran kepala bayi, aku bikin panjangnya sepanjang 35 cm. Lalu lanjut kita ke tahap selanjutnya. Kita buat 1 tusuk rantai, lalu kita balik. Nah kita tempel ke ikat rambutnya ya bun. Kita akan menyatukan ikat rambutnya. Kita tinggal isi masing-masing lubangnya dengan 1 SC dalam satu lubang. Dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir. Sampai ke lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu tinggal kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya. Lalu kita rapihkan. Lalu lanjut kita ke tahap selanjutnya. Kita ambil benang dengan warna kedua, lalu kita buat simpul atau slip knot. Lalu kita buat 13 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Lalu kita skip satu lubang, lalu di lubang kedua di sini kita buat 1 SC. Lanjut ke lubang ketiga, 1 SC. Lubang keempat, 1 SC. Lubang kelima dan selanjutnya kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 SC dalam satu lubang ya, Bun. Jadi nanti di baris pertama ini totalnya harus ada 12 SC. Setelah membuat 12 SC hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Lalu lanjut kita ke baris kedua sampai ke baris 16. Kita awali dengan membuat 1 tusuk rantai, lalu kita balik, lalu tinggal kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 SC dalam satu lubang ya, Bun. Nanti setelah sampai ke lubang yang terakhir, kita ulangi lagi dengan cara yang sama, membuat 1 tusuk rantai, lalu kita buat lagi 12 SC sampai baris ke-16 ya. Nah, setelah sampai di baris ke-16, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Lalu lanjut kita ke baris ke-17, kita ganti warna dengan menggunakan benang warna putih. Kita buat dulu simpul atau slip knot. Kita masukkan. Nah, untuk putaran ke-17 juga polanya sama. Setelah membuat 1 tusuk rantai, kita tinggal mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC dalam satu lubang ya, Bun. Dari lubang pertama sampai lubang terakhir. Jadi nanti totalnya harus ada 12 SC. Setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, lalu lanjut kita ganti warna lagi dengan menggunakan benang warna hijau ya, Bun. Lalu kita buat simpul atau slip knot. Kita lanjut ke baris 18 dan 19 ya, Bun, dengan menggunakan benang warna hijau ini. Caranya masih sama, tinggal kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 SC dalam satu lubang. Setelah sampai ke baris ke-19, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Lalu selanjutnya tinggal kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya. Lalu kita lakukan juga cara yang sama di sisi satunya lagi ya, Bun. Di sini kita tambah lagi 3 baris, 1 baris warna putih dan 2 baris lagi dengan warna hijau dengan cara yang sama. Setelah seperti ini, lalu kita ambil jarum yang sudah kita isi dengan benang. Kita masukkan di sini, masukannya bebas. Pokoknya kita ceritanya mau bikin biji-bijinya gitu ya, Bun, dengan menggunakan benang warna hitam. Lanjut lagi kita ke tahap selanjutnya, kita satukan seperti ini ya, Bun, dengan menggunakan benang warna merah. Kita jahit di bagian tengah-tengahnya. Nah, seperti ini, lalu kita lepas, lalu kita balik dan kita simpul bagian belakangnya supaya kencang dan gak mudah lepas. Pokoknya kita bolak-balik, kemudian kita simpul, bolak-balik, kemudian kita simpul, dan sisa benangnya itu kita lilit-lilit ya, Bun, biar pitanya makin nggak mudah lepas. Nah, setelah helaian benangnya sudah dipotong dan dirapikan, hasil yang jadi seperti ini ya, Bun. Bando bayinya sudah jadi, hore! Nah, gimana? Lucu kan? Untuk tutorial kali ini aku cukupkan dulu ya, Bun. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.